Dengan bantuan dari masyarakat, insya Allah adik kita IPA dan adik-adik yang lainnya bisa tumbuh berkembang lebih baik dan tidak menanggung hutang. Amin. Dan saatnya sekarang kita semua berkumpul, kalau mau menang kita harus kerja keras, siap? Siap. Kerja keras, siap? Siap. Kita punya 113 hari lagi. Setiap hari 10 pertemuan, 10 teman yang kita yakinkan untuk bisa memilih Prabowo Sandi, siap? Ya. 113 kali 10 berarti 1130. Di sini ada berapa? Ada 1000 orang lah. Ada 1000 orang? Ada. Kurang lebih ada 1000? Berarti ada 1 juta pertemuan. Kalau suksesnya 50% aja, berarti lumayan banyak yang berubah pikiran untuk memilih Prabowo Sandi, siap? Siap. Kedua, kerja cerdas. Tadi saya sampaikan bahwa kita fokus di ekonomi, kita fokus untuk perbaikan bangsa, kita fokus untuk perubahan bangsa, kita akan membangun tanpa membayar utang, kita akan libatkan dunia usaha, kita akan insya Allah lapangan kerja semua untuk anak-anak bangsa, bukan untuk tenaga kerja asing. Kita tidak ingin kebablasan impor, karena produk-produk itu bisa dihasilkan oleh petani-petani kita, betul? Kalau panen, ngapain kita impor? Kita akan lawan mafia pangan, kita akan lawan mafia energi, kita akan lawan mafia impor, betul? Juga nelayan, disini para nelayan. Ada nelayan mengeluh, soal disini, tersedia atau langkah? Tersedia atau langkah? Insya Allah ke depan terakhir kita harus kerja tuntas dan kerja ikhlas. Siap kerja tuntas, kerja ikhlas? Siap kak? Kerja ikhlas, kerja tuntas adalah tidak berhenti bekerja sebelum tanggal 17 April, siap? Siap! Kita coba ini yang kita berkaitan coba 2019! Ekonomi kita membaik. 2019! Kita kerja lebih ikhlas lagi. Apa kekuasaan milik? Kekuasaan milik Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang tidak ikhlas lagi. Pemimpin sekarang harus mampu merealisasikan janjinya, betul? Jangan sampai pilpres itu milik PKB. Kalau tidaknya pilpres sama PKB, nah.
Yang ibu tahu nih, JKB ini kalau lupa jadi. JKB kalau lupa dimakan jadi. Jadi lah itu barang. Kalau bebas biasanya kalau jadi lupa jalan sampai seperti itu. Kita ingatkan apa yang sudah jadi, insya Allah kita hadirkan tanggal 17 April 2019 pemimpin yang amanah. Amin. Mau tahu cara sukses untuk memenangkan persaingan kita 17 April 2019?